بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الامام الشيخ الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن مرلزب الجفي البخاري رحمه الله تعالى امين باب اذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو درداء من فك المرء إقباله على حَاجَاتِهِ على حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ babun ini satu bab itu haldo ta'amu apabila hadir makanan jadi makanan udah siap itu perut emang lagi ini banget lagi ya <laughs> perutnya laparnya apabila hadir makanan makanan udah siap ya. Apalagi ditambah lagi kalau perutnya lapar. Ini tidak dikatakan perut lapar nih ya. Ini makanan udah siap. Idza hadrat ta'am. Ya, apalagi ditambah perutnya lapar. Makanan udah siap. oke Wa ya. uqimatus salatu dan telah dikomatkan salat. sholat komatkan. orang sudah komat sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar dah begitu wa kana ibn Umar yabda'u bil asya'i dan adalah ibnu Umar beliau memulai dengan makan malam jadi beliau makan malam padahal sudah di Komatin, beliau lebih pilih makan malam daripada ya, melakukan sholat duluan. Ya. Makanan sudah siap, ditambah lagi perut lapar. Walaupun sudah dikomatkan, ya, segera makan dulu. Tapi jangan dipermainkan ini dalil. Kalau kamu santri main-main lagi. Makan dulu Ditanya pengurus mana sih anu? Lagi makan dulu kan dalnya ada. <laughs> Bukan itu. <laughs> Ini kalau memang berpas-pasan gitu ya. Kalau waktu kita luang, Maya, kita usahakan supaya di waktunya udah makan duluan baru Iya, jauh-jauh waktu sudah makan gitu ya. Ini waktunya berpas-pasan gitu. Bagaimana nih kalau begini nih? Makan apa? Iya, apalagi sedang cap ditambah lagi sedang capek, perutnya lapar, makanan sudah siap, ngecor umpama. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngecor rapi. Makanan siap. Makan lupa yang ngecor apa? maka uh, sembahyang dulu apa makan dulu tuh capek ngecor makan dulu apalagi dihadapkan dengan situasi yang seperti itu ya jadi di sini ya masalah yang sederhana tapi menjadi penentu orang ini ahli fikih atau bukan. Makanya lanjut beliau waqala Abu Darda'i min fikhil mar'i ikbaluhu ala hajati hatta yuqbila ala salati wa qalmu farigun. Berkata oleh Abu Darda min fikhil mar'i di antara kepikihan seseorang. Jadi di antara kefikihan seseorang Jadi ini orang ya, tanda kefikihannya tampak. Iqbaluhu ala hajati menghadapnya dia kepada hajatnya. Ya, dia dulukan tuh. Hatta yukbila sehingga dia menghadap ala solat di atas solatnya. Wa kalbuhu farigun sedangkan hatinya kosong daripada memikirkan itu. Maka jadi sampai ya, sehingga, ya, hatinya kosong. Jadi, kalau begitu, apa yang dikejar ini adalah khusyuk. Yang dikejar adalah khusyuk. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Bagaimana supaya bisa khusyuk? Bagaimana bisa supaya sholatnya khusyuk? makan disingkirin walaupun sudah waktunya tiba makan dulu eh ya makan disingkirin makan duluan itu ya sholat ntar dulu makan dulu baru sholat lagi puasa Allahu akbar Allahu akbar makan dulu apa buka apa salat dulu apa batalin aja? <laughs> makan dulu. Perutnya lapar. Kan begitu ya kita. Makan dulu. Apa batalin aja? Apa sholat dulu? Pilihan kita itu tiga. Makan dulu. Ya. Batalin makan. Tapi makannya jangan banyak-banyak. Jadi makan dulu. Kenapa begitu? Ini wa qalbuhu hatinya kosong. Tujuannya itu. Coba kalau umpama kita buka dulu batalin aja dulu, batalin sembahyang. Hatinya masih belum udah kosong belum? Udah kosong belum? Baru buka aja. Belum makan. Lalu sembahyang, hatinya udah kosong belum? Udah kosong belum? Belum pengen makan akhirnya apa yang terjadi? sembahinya ya, buruk buruk takut dihabisin. <laughs> jadi makan aja dulu makan dulu tapi makannya jangan banyak banyak ya, ntar takut ibadahnya enggak kuat. Jadi Islam di sini sangat apa? Tasamuh sekali dengan keadaan kita. Toleransi sekali. Jadi Islam enggak usah diajarin toleransi, udah hebat toleransinya. Masya Allah Ini masalah makan, salat. Mana yang harus didahulukan? Makan dulu. Berarti apa? Islam sangat tinggi toleransinya. Subhanallah. Ya kalau buka puasa itu ya makan dulu. Apalagi anak kayak begini kita bukain udah apa kita batalin dulu kira-kira sembahyang maghribnya cepet apakah enggak? Pastinya cepet ya. Zikirnya panjang apa sebentar apakah enggak sama sekali? <laughs> Boleh jadi kagak. Kenapa? Hatinya belum farigun. Jadi supaya apa nih? Wa qalbuhu farigun hatinya kosong. Jadi supaya hatinya kosong bagaimana? Selesaikan hajatnya. Dan ini kata Abu Darda min fikil mar'i iqbaluhu ala hajatihi hatta yukbila ala salatihi wa qalbuhu farigun. Di antara kepikiran seseorang adalah menghadapnya dia atas hajatnya sehingga ya, dia menghadap atas solatnya, dan hatinya kosong daripada memikirkan tadi. Jadi, penuh hanya khusyuk solatnya. Jadi, kalau begitu, apa di sini yang sangat ditekankan di dalam solat adalah kekhusyukan. Jadi, kita berusaha untuk khusyuk, benar-benar khusyuk. benar-benar khusuk usahakan sekhusuk khusuknya rasanya ini menjadi menjadi uh, mengrusak kekhusuan kita tinggalkan tuh ya, bisa khususan santikan bahkan ngantuk sekalipun kalau kita ngantuk tidur dulu kalau waktunya enggak dikhawatirkan lewat ya kalau dikhaturkan lihat, eh jangan tidur dulu. <laughs> Jadi kita harus memikirkan khusyuk. Bagaimana supaya bisa khusyuk. Bukan hanya memikirkan kalau sudah sembahyang kan enak. Bukan hanya begitu. Ya, bukan hanya itu aja. Tapi kekhusyukan harus dipikirkan dalam-dalam matang-matang. Wabilai musaddadun Yahya an Ishamin Abi Aisyata Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wa fabda'u bil asya'i Dari Isham berkata beliau telah bercerita kepadaku oleh ayahku Ayah beliau berkata aku telah mendengar Aisyah Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata Idza al ashau apabila telah di siapkan ya, telah dihidangkan telah diletakkan telah diletakkan makan ya, makan malam ya, apa aja sebenarnya ya ini? ini makan malam sudah dihidangkan wa uqimati dan telah dikomatkan sholat fawada'u bil asya'i maka dahulukan olehmu dengan makan malam sudah dikomatin tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar makan dan dengan ini juga Islam lebih mengutamakan apa? kesehatan. oh, udah belum makan kemudian dia tunda-tunda Nanti perutnya teriak gitu ya. Kocok-kocok takut nanti jadi sakit. Nah. Jadi Islam dengan begini juga memikirkan kesehatan. Diutamakan. Makan lu makan. lu. Jadi di sini eh, pelajaran yang sangat berharga bahwa Islam itu sangat ya, memikirkan keadaan manusia. Wih. Jadi di sini juga Islam sangat peduli dengan ham. Ya. Lihat begini Islam sangat peduli dengan ham. Ya, pikirin kan kesehatan lapar laper ini, ya, ya, makan semayang tergampang. <laughs> Jadi sangat memikirkan ham Toleransi Masya Allah. Ini kan namanya toleransi juga, tak sama. Wabila yukala haddasana Yahya bin Abu Khairin. <tik> قال حدثنا أن ليس أن أقيل أن ابن شِيْآبٍ أن أَنَسِ بن مالك أن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كُدِمَ الأشاءُ فبدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا أن أَشَائِكُمْ نريد من عن أنس بِنْ مَالِكَ بَوَاسِنَ رسول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda إِذَا kudimal asyau ah apabila di ya, telah diidangkan makan sore makan asya makan malam ya asya itu makan malam isya makan malam sudah disiapin fabda'u bihi <machine for Floyd appeal> maka dahulukan olehmu dengannya dengan makan itu dulu makan qabla an tusallu sebelum kamu salat al maghribi akan salat maghrib Sebelum kamu melakukan sholat maghrib berarti ini sore ini ya sore ini ya sebelum maghrib nanti ya. Mm -mm. Walak ta jaluan asyikum janganlah kamu segerakan daripada makan ayah janganlah kamu segera buru-buru daripada makan kamu jangan kamu buru-buru daripada makan kamu tenang aja makannya makan aja biar tenang gitu ya. Entar setelah itu baru ya. Yeah. Sholat Jadi asyak ini berarti Makan sore yeah. Makan sore sebelum Sebelum maghrib Mau maghrib jadi makan Pas mau maghrib ya. Yeah. Tapi jangan disengaja Ini jangan disengaja Ini bukan sengaja bukan ya yeah. lagi berpasan saja, gitu. Yeah. Wa bilai qala addasana Ubaid bin Ismail an Abi Umamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Abi Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibni Umar berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza udi'a asya'u ahadikum apabila telah disiapkan makan soremu wa uqimatis salatu dan telah dikomatkan salat fabda'u bil asya' Maka dahulukan ilmu dengan makan itu. Makan sore dahulukan. Segera makan makan lo. Wala ya wala hatta yafza yafrugo minhu dan tidak dia itu buru-buru. Iya, -buru. makanya jangan buru-buru sehingga kosong ia darinya. Ya, pikiran-pikiran makan itu kosong. Nggak ada pikiran makan. Pikirannya hanya, ya, sembahyang. Dia lagi ngapain ketika itu? Ya. makan benu Umar yudau laa tu'am wa tuqamush salatu falaa yaati'a ataa ya benuqa inna laa yasma'u qira'atal imami dan adalah Ibnu Umar ya disediakan untuk beliau makan dan uh, di, dikomatkan salat ya dikomatkan lalu salat maka ia tidak datang kepada salat sehingga kosong ya pikirannya daripada hajatnya jadi dia lakukan hajatnya dulu makan wa innahu mau yasma'u atal imami dan sesungguhnya beliau mendengar bacaan imam imam lagi sembahyang beliau dengar imam lagi sembahyang beliau dengar jadi udah mulai beliau tetap semayam Wa qala Zuhairun wa Wahb bin Utsman an Musa bin Uqbah an Nafin an Ibn Umar qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahadukum ala tu'ami fala ya'jal fala ya'jal fala ya'jal ya amr amr hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatish salatu Dari Ibnu Umar berkata ia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum apabila ada salah seorang di antara kamu ala tuami ya di depan makanan di depannya ada makanan sudah siap, sudah terhidangkan, siap dimakan, fala ya'jal maka janganlah dia buru buru hata yaqni ajatah minhu sehingga dia dapat melaksanakan hajat jadi jangan cepat-cepat banget makanya wa in uqimatish salatu sekalipun sudah diikomatkan salat seperti tadi di atas sekalipun ya salat sudah berjalan tuh sampai-sampai tadi beliau Ibnu Umar mendengar akan suara imam Ibn Ibnu Umar mendengar suara imam sudah mulai Salat. Jadi ini sekali lagi adalah di dalam salat itu sangat dipentingkan adalah kekhusuan. Kenapa begitu? Karena kalau orang salatnya khusu, salatnya akan fungsi. inna sholata tanha anil fasha'i wal munkar Kalau sholatnya enggak fungsi, maka orang ini sholat si sholat tapi akhlaknya jelek. Jadi betapa pentingnya sholatnya khusus. Kenapa? Karena akan membentuk pribadi-pribadi Muslim sejati. Jadi kalau dia khusus, maka akhlaknya bagus, cara sikapnya bagus bicaranya bagus, ya. ngomongnya bagus, ya. langkahnya bagus. Kalau dia khusyuk, inna salat tanha anil wal Jadi kalau ada orang perbuatannya jelek, sikapnya jelek, perbuatannya jelek, nggak pantas dia berbuat seperti itu, lihat salatnya. Sangat mungkin salatnya jelek. Sholatnya enggak khusyuk, bahkan boleh jadi dia enggak sembahyang. Sembahyang sih sembahyang, bolong-bolong. Emang kita lihat, dia sembahyang maghrib, isya subuh lewat, atau dia sembahyang tapi enggak khusyuk. Tapi kalau ada orang Sholatnya bagus eh, Ada orang eh, Akhlaknya bagus Ada orang akhlaknya bagus Masya Allah Lihat dia punya sholat deh Perhatiin Insya Allah sholatnya bagus Lihat dia punya sholat Dia sangat mementingkan sholatnya Jamaah nggak pernah ditinggal, ya. sekalipun sama bininya, ya. dia berusaha khusus, dia usaha. Lihat dia punya akhlaknya. Jadi yang pertama lihat akhlaknya. Orang kalau akhlaknya bagus, lihat salatnya. Insya Allah salatnya bagus. Ada orang akhlaknya jelek, ya. lihat salatnya boleh jadi sangat mungkin sholatnya jelek. Jadi oleh karena itu kita berusaha sungguh-sungguh untuk supaya bisa sholat yang khusyuk. Hal-hal yang bisa merusak kekhusuan kita hilangin. Kita hilang. Wallahu a'lam